Sejumlah pelajar mengaku mengikuti aksi karena adanya iming-iming sejumlah uang. Bahkan ada salah seorang yang berpura-pura jadi pelajar dan mengikuti aksi karena dijanjikan akan diberikan sejumlah uang. Pelajar SMK ini beramai-ramai menuju kawasan Senayan, Jakarta untuk ikut dalam aksi yang dilakukan oleh kakak-kakak mahasiswa sehari sebelumnya. Untuk mengantisipasi maraknya aksi pelajar, Polres Bogor mencegah sejumlah pelajar yang hendak pergi ke Senayan. Tindakan serupa juga dilakukan petugas dari Polsek Cilincing dan Polres Jakarta Utara. Sementara itu, sejumlah pelajar yang ikut hadir di sekitar DPR mengaku datang karena dijanjikan bayaran jika ikut turun ke jalan. Saya nyuruh kamu anak SMP juga. Kamu SMP? Kelas berapa? Berarti kamu bolos? Kamu bolos? Gara-gara mau dibayar 200 ribu. Siapa yang mau bayar sih? Terus orang tuamu tahu kecilnya? Gurumu tahu? Tahu. Saya bilang ada. Demo-demo, ntar dapet duit 150 kalau nggak 200. Yang ngasih siapa? Nggak tahu. Ya. Itu yang ngomong itu sispek-sispek itu. Yang ngomong sispek itu? Ya. Saya datang. Dia SM. Dia anak SM. Anak SMP mana? Juga. SMP mana? Hah? SMP mana? Di 201. 240. Oh, 240. 240 itu di mana? Radio Dalam. Radio Dalam, kok? Itu Pondok Indah. Pondok Indah. Jadi 150 ribu kalau kamu ikut demo ke sini. Dijanjikan seperti itu. Kalau nggak dibayar gimana? Terus yang bayar, kalau nggak dibayar gimana? Pulang lagi. Itu rugi, kamu jajan berapa? Iya. Wah, nggak. Sekarang kalau bisa kamu sudah mau ketanggap, siapa yang mau tanggung jawab? Kamu gimana? Itu yang kamu demoin apaan? Yang kamu demoin tentang kamu apa? Kamu demoinnya paham nggak? Apa yang demoin? Gak tahu. Pokoknya dapat duit aja. Pokoknya dapat duit, tapi gak pulang udah. Berapa dapat duit? Duitnya berapa duitnya? 50. Tidak semua yang ikut demo pada 30 September pelajar. Beberapa orang ternyata merupakan pelajar gadungan. Kamu masih sekolah atau enggak? Udah lulus. Loh, kok celananya pakai celana sekolah gimana? Minjem. Oh, minjem. Jadi pura-pura jadi anak sekolah gitu. Iya. Oh, terus tujuan kamu tadi mau kemana? Ke DPR. Polisi terus memburu penggerak pelajar dan juga pelajar gadungan yang menjanjikan sejumlah uang. Termasuk menyelidiki grup WhatsApp yang viral yang membahas bayaran bagi pelajar yang ikut aksi. Narasi-narasi yang dibangun, narasi-narasi propaganda. Ya, tentunya dari Direktorat Cyber Bareskrim sudah memprofiling terhadap hal tersebut. Terkait keterlibatan pelajar dalam aksi yang berujung ricuh, Menteri Pendidikan Muhajir Effendi pun menyebut perusuh yang terlihat mengenakan baju putih dan celana abu-abu saat aksi bukanlah pelajar. Ya, berdasarkan laporan yang sudah saya terima, ternyata mereka kan bukan siswa, hanya memakai celana abu-abu dan setelah ditangkap, ternyata mereka bukan para siswa. Berapa orang yang bukan para siswa itu, Pak? Berdasarkan laporan dari pihak kepolisian sekitar 50-an. Kementerian Pendidikan menghimbau agar pelajar tidak ikut-ikutan berunjuk rasa. Pihak sekolah dan guru juga diharapkan bisa mengawasinya agar mereka tidak larut dalam ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan.